Purple mie ya? Iya. Warnanya purple. Nah, ini ringnya dari bahan perak, dilingkari oleh diamond kecil-kecil ya. Jadi tampak kertip-kertip seperti ini. Turmalin. Turmalin. Batunya turmalin. Wih. Oke, teman-teman, ini jenis batunya adalah turmalin. Modelnya kotak ya. Terus kemudian polosannya seperti diamond ya. Nah, ini. Selanjutnya, nah ini ada cincin batu akik jenis batunya ruby Tanzania. Wow, keren, keren. Nah, ini sekali lagi ini ringnya dari bahan perak gini. Blue sapphire ya. Blue sapphire. Iya. Polesannya seperti diamond. Warnanya hijau, ya hijau gelap. Kemudian tiga warna. Ini tiga warna. Iya. Berarti kuning. Ada kuningnya. Ada hijaunya campur gradasi biru ya, Mia. Iya. Jadi bisa dibilang ini tricolor. Oke, teman-teman, selamat datang di kota Surabaya lagi. Selamat mengikuti perjalanan channel 4 News Go ya. Ini adalah Jalan Raya Mbubutan Surabaya. Nah, ini gedungnya BI ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan lagi review ya, melihat-lihat pasar batu akik di kota Surabaya. Nah, ini adalah lokasinya berada di sentra batu akik Jalan Mbubutan atau ujungnya Jalan Mbubutan Surabaya atau perbatasan Jalan Indrapura dekatnya Pasar Turi Surabaya. Nah, ini adalah lapaknya Umi Salma atau Ibu Hajah Salma ya. Nah, beliau ini dulu pernah ramai sekali lapaknya ya. Nah, saat ini kita update kembali. Kita lihat satu-satu ya. Oke, assalamualaikum Umi Salma. Ini saya mau lihat-lihat stoknya, nggih. Oke, nggih. Ngapunten nih. Ini sebelumnya saya mau nanya stok yang di sini ada banyak sekali, nggih. Nah, kalau yang di deretan sana ini mulai harga yang paling rendah. Ada satu juta setengah, yeah. Mulai harga 250.000 hingga 1 juta setengah ya, 2 juta 750 ya. 750.000 juga ada. Ya, macam-macam pilihannya juga banyak ya. Ya, di sini ya 350. Oh ya, yang di sini ada yang 350.000, teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Nah. Kalau batu kali Maya punya nih, dengan ada, tapi di anak saya di Banten. Oh, ini. Gitu ya? Ini Banten. Ini teman-teman di lapaknya Ibu Haji Salma ini. Ini stoknya ada banyak sekali dan bermacam-macam. Nanti kalau datang ke sini ditanyakan aja kebutuhannya apa. Mulai yang harga murah hingga yang termahal juga ada di sini. Cuma sayangnya hari ini putranya tidak ada di tempat, jadi kami hanya bisa menunjukkan sebagian aja. Oke, kita akan lihat yang di atasnya ini. Kelihatannya bagus-bagus ya, stok yang ada di Umi ini. Boleh lihat ya, Mi? Iya. Ya. Yang ini 4,5. Oke. Ini 4.500.000, Mi. Nggih. Mm-hmm. Oke. Mi, permisi saya boleh pegang ya, Mi ya? Iya, nggak apa-apa. Ini belum di asal. Ini ringnya aja. Ini dari apa, Mi? Perak. Ringnya aja ini dari bahan perak ya. Iya. Dilingkari dengan diamond kecil-kecil. Mm-hmm. Nah, seperti ini. Wih, cantik sekali. Terus ini batu, batunya jenis apa, Mi? Purple, Mi ya? Iya. Warnanya purple. Nah, ini
Ringnya dari bahan perak, dilingkari oleh diamond kecil-kecil ya. Jadi tampak kertip-kertip seperti ini. Kemudian ini dimensinya, ini dari bawah ke atas ini ada sekitar 1 cm sampai 1,2 mm. Kemudian lebarnya dari samping kiri ke kanan ini sekitar 1 cm. Jadi tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, unik sekali, cantik sekali. Saat ini dibanderol dengan harga 4.500. Stoknya hanya ada di lapaknya Umi Salma. Oke ya, bagus sekali, 4.500. Oke. Wih, yang ini apa, Mi? Turmalin. Turmalin. Batunya turmalin. Wih. Oke, teman-teman, ini jenis batunya adalah turmalin. Modelnya kotak ya, terus kemudian polosannya seperti diamond ya. Nah, ini. Turmalin. Menurut literaturnya, turmalin itu bisa untuk kesehatan ya, Mi. Ya, jadi ada mengandung gelombang semacam infrared, semacam itu. Nah, nanti teman-teman gali aja ya di apa namanya, di Google, manfaat daripada turmalin itu apa. Nah, ini adalah cincinnya. Wih. Ini menggunakan ring berbahan perak ya. Nggih. Berbahan perak. Kemudian ini diameternya dari bawah ke atas ini ada sekitar 1 cm, kemudian dari samping ini ada sekitar 1 cm setengah ya. Nah, saat ini harganya ditarik berapa, Mi? 2 juta. Ini 2 jutaan. Oke, 2 juta. Ini bagus, turmalin. Istimewa ini turmalin ya. Turmalin biasanya digunakan untuk kesehatan. Jadi mengandung gelombang infrared, salah satu manfaatnya adalah membuat keseimbangan tubuh bagus ya. Ini real dan ini natural yang gaming ya. Natural. Oke, 2 jutaan. Silakan, Mi. Yang lain buat malam ini. Ini. Wih. Agak ulap kayaknya. Wih, bagus sekali. Mi, ini jenisnya apa, Mi? Ruby. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya. Nah, ini ada cincin batu akik, jenis batunya ruby Tanzania. Wow, keren. Nah, ini sekali lagi ini ringnya dari bahan perak gini. Iya. Dari bahan perak, kemudian pinggirannya ada semacam diamond ya. Diamond melingkar kecil-kecil. Seperti ini. Nah, ini diameternya lebarnya sekitar 1 cm setengah. Kemudian tingginya sekitar 1,2 mili ya, 1 cm sampai 1,2 mili. Ketebalannya sekitar 2 mili. Cuma ini lebih tebal lagi kalau di dalamnya ya, jadi menancapnya gaming gitu. Oke. Okay. Nah, ini saat ini dibanderol berapa, Mi? 1,5 juta. Wih, keren. Ya, ruby Tanzania 1 juta setengah. Hanya ada di lapaknya Umi Salma ya, lapaknya ada di ujung sendiri atau pojok Dewi Jalan Puputan atau persis di depannya gedung Bank Indonesia Surabaya. Oke, 1.500, luar biasa, Mi. Oke, selanjutnya monggo, Mi, ada lagi? Iya, ini stoknya istimewa semua punya Umi ini. Iya. Ini juga bagus sekali ya. Ini seperti diamond, warnanya hijau ya, hijau gelap. Kemudian tiga warna iya, berarti kuning, ada kuningnya, ada hijaunya, campur gradasi biru ya, Mi ya. Iya. Jadi bisa dibilang ini tricolor ya. Iya, tricolor ya. Nah, seperti itu. Namanya apa, Mi? Blue Sapphire ya. Blue Sapphire. Iya. Wow. Nah, ini modelnya ini agak cembung ya, setengah bulat gitu ya tampilannya. Nah, ini kalau dari atas diameternya sekitar lebarnya 1 sentian, kemudian tingginya
ini sekitar 9 milian ya, gitu ya. Nah, model polesannya seperti diamond. Oke, bahannya dari perak ya, ringnya. Nah, luar biasa. Mi, ini pinten mi? 5 juta. Nah, untuk saat ini ditarif dengan harga 5 jutaan ya. Jadi ini lebih istimewa dari yang tadi sebelumnya ya. Ini sangat bagus ya, seperti ini blue sapphire 5 jutaan. Oke, ini teman-teman bagi yang mencari ya jenis ini, monggo langsung saja hadir ke sini. Mi, kalau minggu buka nggih, Mi nggih? Buka. Jadi nanti bisa menghubungi, sebelum datang ke sini bisa menghubungi dulu, boleh janjian dulu, tanya-tanya, monggo. Nggih, nanti ada nomor kontaknya nggih, Mi nggih? Oke. Iya, ini terima kasih. Nah, Mi, dari sekian tadi ya, mulai 1 juta setengah, kemudian 2 juta, 5 juta juga ada. Nah, yang di atasnya itu Umi nggih punya? Ada. Di bawah anak saya. Oh gitu, tapi stoknya tidak ada di sini ya. Kalau boleh tahu Mi, stok yang tertinggi sampai pinten Mi dipunyai Umi? Tahu saya. Nggak tahu. Anak saya. Ya. Oh, yang tahu putranya. Geng. Soalnya nggak keluar. Baik, nggak apa-apa Mi. Ini tadi adalah menunjukkan bahwa stoknya Umi di sini ya cukup bagus sekali. Oke, teman-teman sekalian, selain itu di lapaknya Umi Salma ini ada batu-batu untuk cincin ya, batu akik ya. Jadi di sini sebenarnya juga melayani pemesanan gaming ya. Pemesanan dan beli batunya saja, kemudian diproses menjadi cincin batu akik yang cantik. Nah, prosesnya di sana pembuatannya. Wow, peralatannya lengkap sekali ya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan khawatir, di lapaknya Umi Salma ini lengkap ya. Tinggal milih jenis batunya atau beli yang sudah jadi juga ada.